ini kalau gue menurut gue crafting. Crafting. Jadi udah beberapa tahun juga kan dari si boat tuh dia beberapa tahun terakhir seasonal collection-nya banyak yang incorporate crafting kan kayak misalnya sulam tangan, terus embroidery, bahan-bahan yang aneh sama kayak brand-brand kayak di India tuh lagi banyak dapat spotlight banget Karu itu dia pakai bahan-bahan crafted-nya India tuh batik-batiknya India itu juga lagi banyak spotlight dan menurut gua orang udah mulai oh yuk kita coba balik lagi yuk ke craft lagi gitu karena kan craft mungkin dulu hubungannya deket juga ke denim denim crafting sashiko segala macem kerjaan tangan lah kerjaan tangan udah kayaknya gua lihat di appreciate lagi gua bisa lihat sebenarnya dari ini sih pak di DB juga kan banyak tuh ngeliatin orang-orang yang videoin DIY project mereka iya kan? benar nah mungkin brand juga arahnya ke sana nih ngelihatnya oh DIY project tuh DIY. Menarik ya akhirnya mereka coba incorporate ke desain-desainnya kayak kemarin di Wolfage ada Borotai kan yang Borotai, sederhana terus ya Control New tuh Control New recycle crafting banget kan terus kalau yang brand si kayak upcycling crafted tuh ini si Toko Didio tuh maksudnya itu Toko Didio juga tuh yang dia kayak apa? Worsted garment gitu. Iya, sama ini taplak meja anjir. Taplak meja. Taplak meja zaman dulu yang ada sulaman-sulamannya. Yeah. Nah, itu dipakai. Ya, itu sih kayaknya menurut gua akan naik tuh crafting-crafting. Trend recycle, upcycling gitu ya. Kemarin juga sempet tuh Freitag juga kan. Kan dari dulu kan itu kan terkenal tuh. Pakai spanduk, bekas spanduk tuh. Buat tas-tasnya Freitag. Itu spanduk truk ya kata dia. Terpal gitu ya. Iya, itu upcycling juga Freitag. Menurut gua beneran dijadiin lebih mass sih upcycling-nya. Yeah. Bahas soal tren 2024 Bang yang bakal ngorbit. Tadi kan ngomongin atasan, bawahan udah sepatu. Ya tadi gue bilang tuh sepatu bulky, sepatu penjas. Iya, mati. Tolong dikurang-kurangin. Diredakan. Nah, sebenarnya tuh udah mulai masuk Pak dari kemarin-kemarin cuman enggak tahu kalau di Indo Samba ya. Iya. Yeah. Samba kan sepatunya beda tuh teplek. Nah, gue merindukan sih low cut sepatu. Merindukan kembalinya sepatu-sepatu teplek sih. Iya. Kayak dulu kan semua orang pakai Common Projects tuh. Iya. Yeah. Terus sampai ada tiruannya banyak lah. Iya, bener-bener. Gitu. Itu kayaknya sih mulai akan terjadi ada lagi. Ada sama Onitsuka sih, Onitsuka. Iya, Onitsuka tuh. Mexico 66. Itu sih kayaknya juga bisa balik. Terutama yang kuning ya, yang si Kill Bill. Kan itu ikonik banget. Iya, bener-bener. Udah banyak sih yang pakai juga tuh. Dan lucu juga kelihatannya. Yeah. Kalau gua tren yang mati. Hidup dan mati berarti ya. Iya. Yeah. Kalau yang hidup dulu ya ini sih sneakers sih dimulai digantikan dengan leather shoes ya. Kalo menurut gua, benar. Intinya secara in general sih kalau menurut gua. Benar. Kita udah lihat sih beberapa post sneaker world. Iya, post sneaker world dari apa namanya? Loafers ya. Iya, yeah, loafers juga udah mulai yang playful. Terus sekarang ini yang hybrid kayak Gesture tuh, Mas. Iya. Yeah. Gesture kan benar-benar sepatu bukan sendal bukan ya itu sih solutif ya menurut gue benar-benar ya intinya kalau menurut gue in general sneakers are nggak dead sih apa ya boring ya intinya boring cuma emang gue ngerasain juga sih kalau ya udah emang udah kayak gitu-gitu aja nggak bakal ada lagi sotoy kalau ngomong nggak bakal ada lagi ya kalau menurut gue sampai detik ini sih ya gitu-gitu aja dengan adanya udah jadi mainstream sih jadi nggak terlalu mainstream. Trendy lagi iya ya kan yang trendy mungkin yang rilisan khusus aja gitu. Iya. Yeah. Mungkin sneakers bakal hidup lagi saat Panda udah gak restock. Kalau menurut gue. Menyerang. Enggak beneran. Orang gue masih liat postingan Atmos kok masih di restock kok. Retailnya makin turun harganya. Tadi 2 juta, 1.8, sekarang 1.5. Udah makin turun, tetap di restock. Panda. Habisin. Bisa jadi. Habisin. Terus kalau gue yang menurut gue hidup ini. Ya bener handcrafting sih. Udah mulai banyak lagi nih silver smithing class gitu. Yeah. Sekarang udah banyak pottery class ya masih ada lah. Yeah, handcrafting sih menurut gua oke sih. Handcrafting harus dibalikin lagi sama kalau yang mati-mati ya tadilah kalau gue yang ekstrim-ekstrim lah. Kayak George terus apa namanya? Balloon pants. Iya. Yeah. Ya yeah, kalau gue sama sih yang oversize sama sih. Sama sepatu yang gede banget. Iya. Yeah. Ya sneakers yang gede-gede banget tuh gua udah aduh. Ya yeah, kalau gue sih bosen. Sekarang sih ngelihatnya less is more sih kalau sekarang. Kalau dulu emang mungkin kan oversize naik gara-gara pas pandemi juga kan. Yeah. Pengen yang nyantai-nyantai cuma kalau sekarang
kayak udah mulai mentok gak sih oversize? Ada oversize yang boxy, ada oversize yang benar-benar oversize kayak bajunya Yoks ya kan? Baju Yonglek yang dulu tuh yang sampai segini nih. Itu panjang doang jadi bukan oversize aja. Daster ya. Atasnya segini, tapi pas segini wih segini anjing. Jadi gue pengen sih buat tahun depan Yoks lagi anjing, gue gitu banget lagi nih. Diperbanyak lah yang regular cut gitu ya kan. Oh, gue setuju sih. Yang oversize. Regular cut lah. Oversize yang ekstrim menurut gue juga harus mati sih kayaknya. Iya. Yeah. Karena tadi sih menurut gue nggak semua orang cocok juga pakai baju itu. Benar-benar. Dan kayak ya udahlah, kan ada yang ini apa meme tuh abang-abangan semuanya pakai tangan segini bang. Iya. Segini. Kena sikutnya. Kena sikut. Itu yeah. Sangat nggak gym friendly loh kaos itu. Iya. Suara anak gym. Iya. Yeah. Kalau yang bertahan menurut gue denim wash tuh denim masih akan bertahan. Bakal. Raw denim bertahan tapi fungsi dan bentuknya beda. Hmm. Itu bertahan sih. Kargo lah itu udah menurut gue bertahan sih. Iya, yeah, kargo utility pants sih bertahan. Kalau ada satu lagi yang mati, bukan fashion sih, makanan. Gue enggak apa, gue cukup lah yang lo elevate makanan-makanan warkop tuh enggak usah di elevate anjing. Sumpah. Sama makan pedes sih, anjir. Iya, yeah, itu juga. Tolong dong, gue enggak bisa makan pedes, anjir, makan ekstrim mulu. Level berapa gue? 8. Ya. Kalau yang elevate maksud gue tuh Indomie. Capek. Lo tahu kan Indomie warkop 7.000 tuh ceban lah. Enggak usah lah lo bikin jadi gocap. Udah enggak works itu, lab abnormal udah enggak ada kan sekarang? Wah. Cukup lah. Ya, mie Bangladesh masih oke lah harganya 20.000 kan. Mie Bangladesh tuh isi. Gue belum pernah sih, Bang. Sebenarnya pokoknya mie creamy gitu lah ya. Medok-medok. Apa ini? Kalau buatnya fashion dia yang ngerjain yang tukang jahit Bangladesh. Nah, itu yang baru-baru protes banget. Made in Bangladesh, ya kan? Yeah. Atau enggak dulu Topman made in Mauritius. Tahu enggak lu negara Mauritius tuh? Gila. Lah intinya makanan murah lu jangan mahal-mahalin, jangan fancy-fancy yeah, dah. Ketoprak Indomie, aduh itu juga stop dah. Ada. Aneh banget di BSD. Biasa orang Tangerang tuh. Ada aja kreatifnya. Iya. Ya intinya stop lah lo mengape? Jangan mengacaukan hal yang tidak rusak ya kan. Kalau hal yang tidak rusak tuh nggak perlu diperbaiki. Ya itu maksud gue. Yang bangkit kembali kira-kira apa ya kalau di 2024 ya? Ah kalau gue ini tren tahun 2010 sih. Ya kayak Dreambird, brand-brand kayak gitu. Kemarin, art. Apa ya? Artwear. Apa ya? Streetwear lokal itu hitungannya, streetwear. Ya gue expect sih 2024. Distro ya baju distro sih. 2024 grafik. Ya pokoknya tren 2010 kan ya Dreambird, distro kayak gitu, terus celana slim fit lagi gitu-gitulah. Celana slim fit ya. Ya siklus 10 tahunan lah intinya. Ya slim fit sih kayaknya bakal balik lagi aja sih karena ya, udah bosen pecelele kan. Iya. Yeah. Pecinta celana lebar-lebar kan. Iya, benar itu. Celele. Ya kalau menurut gue sih bosen, karena bro. Karena kan tahun lalu zaman 2000-an, ya mungkin tahun depan 2010-an bisa jadi. 2010 sih slim banget ya. Terus ngatung semua dong berarti kan? Iya, benar. Iya. Slim. Tren 2010 lumayan sentimental buat gue kan, itu kan masa pertumbuhan ya, pubertas. 2010-an ya intinya sih keren aja kalau misalnya tahun depan brand-brand distro atau yang slim fit ya regular cut gitu.